jangan aku. Orang tengah edit video, dia lompat sana. Orang tak gila aku. Pasal dia tak ada. Kalau kena, menjerit dia tu. Nampak ada yang menyentuh kita punya lampung. Harap-harap dia makan lah guys. Dia tak takut dengan kawat besi tu. Sebab sudah banyak kali terkena ya guys. So malam ni saya menggunakan kawat besi pengganti dia punya perambut . Dan mata kail pun sudah menggunakan saiz yang besar. Harap-harap kali ni tak lecut lah guys. Tadi ada dua kali sentuhan tapi dia tak makan guys. Okey, dia sekadar menyentuh. Dia sekadar menyentuh pelampung guys. Akhirnya umpan satu dah tanggal daripada mata kail. Tolak dengan dia punya libasan ekor dia. Okey, dia makan umpan yang dah tetangga daripada mata kail tu. Pandai ya dia punya ikan guys. Oh okey guys, hari ini saya tak bersorangan. Nah, ini ada brother ni, dia buat promosi Unify dekat Taman Tasik. Ah, lampam. Tariklah sekali. Moga-moga dia terdengar panggilan itu. Alhamdulillah guys, alhamdulillah guys, alhamdulillah guys. Jauhnya dia pergi guys. Alhamdulillah. Moga tali kita tak putus guys. Alhamdulillah guys. Dia masih melawan guys. Alhamdulillah guys. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Putus dekat mana guys? Ya Allah ya Tuhanku. Silap trek terlalu kuat. Kita tengok dia putus dari tali guys. Ya Allah. Putus tali bos. Tali guys. Tali putus. Putus tali. Gila.
agak jauh ya dia tarik dulu. Dia tak akan kembali guys. Daripada 10 kilo ada. Sekian lama aku mengintai, hari ini kena juga. Tapi kes yang sama. Buat dia guys, tasik sebesar ini mempunyai ikan sebesar itu. Siapa sangka, memang amat besar guys, sangat dahsyat, sangat sangat dahsyat. Okay guys, untuk hari berikutnya saya akan turunkan lagi satu Yukio DA 3000 untuk memburu monster, dan saya akan menggunakan tali yang kasar lagi guys. Nampaknya 17 LB meletup dengan mudah. Okay guys, sekian untuk episode hari ini ya. Nampaknya misi kita masih gagal lagi. Okay, walaupun kita dah tukar mata kail dan juga kita punya tali perambut . Okay, kita dah menggunakan kawat, kita dah menggunakan mata kail yang bersaiz besar. Okay. Tapi kesilapan di situ, kita tak menukar tali kita guys. Aduh, 17 RB meletup guys. Semudah itu dia letupkan. Mungkin kesilapan dari saya juga, sebab terlalu mengikat track. So dekat situ dia tarik memang sangat kuat guys. Hanya yang dapat merasakan mampu merasakan. Aduh, dah mengarah. Jom kita balik guys.